Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini Blind Project berkunjung ke Ina Sablon Manual printing, bukan percetakan ya. Kadang terlihat tertutup tapi bisa didok-dok gitu. Jadi itulah kelebihan dari Ina Sablon yang ada di Desa Kurir Kidul depan toko Odir Jaya. Atau melok apa ya? Dusun apa ya? Sumber Dawe. Dengan ownernya Mas Tatok Hadi. Yuk ceki perut, langsung aja kita cek ini pembuatan sablon manual untuk styrofoam miliknya Rockmantic Cafe and Burger. Coffee. Rockmantic Coffee and Burger. Yuk, ciki perut. Sauna. Itu diwur-wuri apa, Pak? Ini biasa kasar. Biar Oh, iya. Biar tembus ya. Biar tembus tidak mengering. Settingan awal ini karena lama enggak dipakai untuk cetakan yang ini, jadi dikasih apa yang mau? Tiner. Ya, dikasih tiner. Biar catnya ini dicoba cek drag jadinya, blobor kan, terus disetting terus sampai sesuai yang kita harapkan karena ini manual untuk styrofoam. Masih ya, sudah manual printing ya. Bukan cablonan deh. Podo aslinya. Beda bahasa aja cablon sama manual printing.
kalau dulu sablon, kalau kan sekarang manual printing. Iya, kena bahasa gaul ini berarti manual printing Pak Tato ya. Digital. Iya. Manual. Jadi yang minat nanti untuk mengerjakan styrofoam produk makanan atau minumannya bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi nanti ya, atas nama Ina Sablon. Apa? Oh ya, keliru guys, ganti nama Ina Manual Printing. Saya yang lupa ya, apa re? Nah kita lihat. Iya, kita lihat. Terus. Nah, ini hasilnya. Di gitu dulu, Pak. Iya, satu kali lagi, Pak. Slow motion. Iya, lihat hasilnya nanti. Apa blobor apa enggak? Nah, ada buka kamera, Pak. Sini, Pak. Oh, magic. Ini dia hasilnya. Ina manual printing untuk styrofoam Rockmantic Coffee and Burger. Mantap. Untuk tarifnya nanti bisa tanya-tanya langsung aja ke ownernya Ina Manual Printing, saya kasih di deskripsi, oke? Okay? Selain garap foam ini, garap apa lagi, Mas? Spesialis yang tidak sulit. Iya, apa itu? Yang nggak sulit itu gampang-gampang berarti. Oh iya. Kayak cup-cup gelas minuman bisa? Bisa dicoba. Tuh bisa dicoba, dulur. Jadi nggak hanya sablon untuk styrofoam, tapi juga untuk cup atau gelas plastik minuman itu. Untuk omsetnya sehari bisa sampai 3 juta, Pak? Alhamdulillah, 3. Alhamdulillah, sampai ya? 3. Oh, tidak, masih belum maksudnya ya. Mungkin suatu saat nyampe lah. Iya. Ya, berdoa aja kita sambil berusaha. Kun fayakun. Kun fayakun. Makanya teman-teman, ayo yang punya usaha kuliner nanti bisa menggunakan jasa Ina Manual Printing, bukan sablon lagi sekarang. Ina Manual Printing untuk apa, branding usahanya seperti ini. Selain tadi juga mengerjakan ini, Ina Manual Printing mengerjakan apa namanya ini, amplop gunungan ya. Ini mantul ini. Yang punya hajat putra pendamping ya, ini bisa dikerjakan di Ina Manual Printing. Juga ada apa ini? Cup tadi. Ini contohnya kayak gini alatnya. Nih, cup atau gelas. Thank you.